Oke, jadi hari ini kita berkesempatan untuk mencobai. Aduh, mencobai ya kan. Kita bakal berkesempatan untuk mencobakan, mencobakan lagi kan. Berkesempatan nyobain PC dari Aorus. Lengkap dengan keyboard dan juga mouse-nya. Jadi nanti kita bakalan coba untuk main game, recording, sama ngedit. Dan nanti di akhir bakalan ada giveaway. Jadi pastiin kalian tidak men-skip video ini. Pastiin tonton sampai habis, jangan di-skip-skip, oke? Mantap, keren. Jadi hari ini kita bakalan mainin game Call of Duty ya kan? Call of Duty Modern War, dimana ini gue mau nyobain story mode-nya yang gue udah janjikan semenjak berapa bulan yang lalu ya? Udah lama banget pokoknya. Oke, kita langsung saja sambil masuk ke story-nya yang katanya kayak film ya kan? We fight to move on. Okay. Copy, Watcher, we'll handle it. Oke, kita pakai siapa ya? Alex tah namanya. Oke. Okay. Fog of War. Oh ya, Alex gue. Mohon maaf ya kalau tutupan sama facecam gue. To keep this on a tight loop. Barkov's men are moving the gas tonight. Hey, what are the odds we run into General Barkov? Russian general wouldn't be caught dead out here. Oke, ini kita ngendap-ngendap. Dan by the way, wih di bentar nih. Kita coba unlock si FPS-nya dulu ya. Mengendap-ngendap kah? Bisa isengin enggak sih? Oke. Okay. Heads up. Сюда, наверх. Я слышал. За Кремлем. Hearing two. Looking for us. We're clear. Down. Post up on the ridge and let's get the lay of the land. Kita barbarin aja apa ya? Kita barbarin nih kan. Echo 3-1 to Blue Viking 5, call for fire. Stand by for target confirmation. Copy 3-1. Viking standing by. Let's recce the area and make sure there's no Russian army down there. Vehicle coming in the main gate. Target's in the loading depot. Pencet apa eyes nih? On. N. Copy. Checkpoint, that's the entry. Oh, bukan. Vehicle's on the move. Apa nih? Patrol vehicle, contractors. Security, good targets. No Russian military presence. Call it in, CIA. Call ice track. Okay. Blue Viking 5, this is Echo 3-1. Troops in the open, south gate. You are cleared hot. Roger, 3-1. Target acquired. Weapons free in 5 seconds. 5 seconds. Heads up! Wajir! Meledak! Buset, kering itu mah bener. Echo 3-1. Kering. Bentar tadi gua tuker apa nih? Much obliged, Viking. We'll take it from here. Nah, bisa kan? Mantap. Ini ada orang tuh. Barbarin ya? Barbarin. Anjay. Gokil. Hemat pelor, coy. The silencer. Looks like someone was playing with fire. Serves him right, hawking this ada Aka. Nah, ini Aka nih. Malah ngelut ya kan? Mana kita, Bang? Oh, boy. Anjir. Помогите. Wish, skip aja. Skip aja. Kaget gua. Masih hidup beneran. Orang. Kering lu. Makan tuh senjata lu sendiri. Element of surprise is not on our side, boys. Macam dia. Wow, ini nih apa nih? AK-12 GP-25. Wow, ini mantap baru. Mati. Got an MG nest on that second deck. He's dug Lima. In. Place of pressure to get oh, up boom, there. Boom. Use the door frame to mount your gun and stay in cover, Echo. Good suppression. Flank up and take him Ninggal out. Force out. We need to secure the gas before they move it. Temen kita gimana They're itu? They're moving. Got a visual. They're moving. Mana nih? Kering. Got a runner. Got a target. Oh, ternyata gua masih pakai AK-nya dong. Move now. Rat, I see him.
Ras. Anjay. Goks. Set. Apa nih? Ini senjata AK-12. Apa bedanya? Oh, scope. Yang ini scope ya kan? Kali 6. Mantap nih. Oh, udah mati. Oh, itu orangnya. Bom. Waduh, kagak hemat sih gue nih. Let's go, bro! Mukul. Oh, iya. Kering. Mantap. Belok dulu dikit. Mana lagi tuh? Wah, ngelut dulu ya kan? Wah, kaget gua. Ada di situ dong. Gua loot loh. Oh, enggak bisa. Ya ada pelor ini ya. Gua kira temen. Itu temen. Maaf bang, bener aja bang. Weh, oh. Sorry. Sorry, bro. Target in the window. Yeah, MG down. Nice done, CIA. Oh, bukan. sorry. Oh, gua norak banget nih. Anjir, hampir gua tembak lagi. Ini kemana sih? Oh, iyo. Mau kemana ya? Kering semua kan? Kering. Aduh. Ih, mantap. Ngelut aja semua kan. Gas must be inside. Unless we're too late. Sot. Anjay, enggak ada kan. Sot tahu. Clear. Apa nih? Oh, loncat. Gua kira ngambil. Chems may be inside. Masks up. Oh, pakai masker. Let's do this. Let's roll. Drag deketin ya. Oh, gue wakbar. Tadi apa mencet apa? N. Pitch black in here. You hear that? Maaf bang. Killed the powers in here. I'm telling you, could have been the airstrike. Now they're here. Shit, you see that? Find him. Wait. Who's down? Got him. Makan tuh. Huh? Moving on the catwalk. Gelap banget ini. Set, bang. Kalem kenapa? Mana sih orangnya? Kagak kelihatan, gelap banget. Mohon maaf nih. Oh, mati. All clear. Let's get sorry. Shed some light, find this gas. Roger 3-1. Looking on it. Checking for power. Find the power, locate the gas, and let's hit the road. Apa nih? F. Door needs power. Oh iya. Light's coming on. Ini dia, si jali. Hey! We got a problem. Let's go, bang. These guys are Russian army. Spetsnaz. Three one to watch here. Bukan Rusia army. Hired guns or Spetsnaz. Gue gak merhatiin story-nya nih. Gak bakat nih, gue main story bener dah. Negative. Gue nikmatin tembak-tembakan, ya bener. Apa nih? Never is. Swap. 3-1 out. Swap itu apa ya bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesia. Apa tuh dikasih lem? Jackpot. PID in the gas. Solid copy 3-1. Load up. Identifikasi deh. Roger that. Let's move out. Oh, gua kira. Gua kira musuh ya kan? Gua ikut mana bro? Oh, oke. Okay. Let's go. All stations. Maaf nih, norak dah. Pertama kalinya gue. Wah, iya. Wey, bro, kalem bro, diserang. Mana nih keluar? Oh, nggak bisa keluar. Wow, anjir. Dirok. Checkpoint reach aja. I got you 3-1. Oh, di revive gua. Oh, gua kenok nih. Dalam mobil nih. Shit. Teman gua meninggal juga kan.
Kalem, kalem. Who the fuck is this? Kaget gua. Oh shit. Sini, tahan sana. Man, no Rusia. No Rusia. Amitar. Berarti ini orang mana? Lazim Mitarak. Faran. Taratku. Jalan. Jalan. Mereka salah incer juga, tah. Bagaimana nih? Apa nih gua? Oh. Echo 3-1 to Watcher. Alex, what happened? Terrorist attack. Kita jadi Bang Alek nih. Multiple Marines KIA. Gas stolen. We need evac now. Roger. Tracking multiple Russian forces headed your way. Oh, gas yang tadi diambil. Watch out. This operation is now compartmentalized. Eh, buset, FPS 1000. Means you no longer have clearance, Colonel. Those are my Marines. We need a QRF in there right now. That's not advisable. And that is not your call. Colonel, Laswell. General, my men. Norris, give us a minute. Yes, ma'am. We've got a situation. Okay. The Kremlin has suspended all deconfliction channels. The Sixth Fleet is pushing into the Black Sea, and chemical weapons are now in the wild. Your fingerprints are all over this, Laswell. Fix it. General, right now intelligence is our best weapon. We've tried intelligence. Get me a better weapon. Pantesan dibilang kayak film ya, alurnya juga gokil gitu kan. Kayak abis action, ada cutscene, action cutscene kayaknya gitu deh. Keren banget sih. Tapi sayangnya gue bukan pecinta game store. Mohon maaf nih. gue juga gak tahu nih lanjut apa kagak ya kan. Mohon maaf nih. We just did. Jadi gue mau ngasih tahu aja kalau misalkan PC yang lagi ada di samping gue ini adalah yang sedang gue cobain main game ini. Ternyata ini sangat lancar sekali ya. Gue lagi pakai Aorus Elite PC yang dimana ini sangat worth it untuk para gamers tentunya, karena dia udah lengkapin sama i7 generasi 9. Dan yang paling penting itu VGA-nya ya. VGA-nya itu Gigabyte Nvidia RTX 2070. Oke, kita pindah ke sini aja ya, karena kita mau bahas sedikit tentang PC yang gua pakai barusan ya. Jadi yang gua tahu Aorus itu punya dua tipikal PC. Yang pertama itu Aorus PC, yang kedua itu Aorus Elite PC, di mana dari segi harga dan juga spek itu sangat berbeda. Kalau kalian mau lihat detailnya langsung aja cek di deskripsi. Untuk yang gua pakai ini namanya Aorus Elite PC. Ini adalah versi yang pakai RTX 2070 dari Gigabyte. Sedangkan kalau yang satunya itu pakai VGA GTX 1660. Dan setelah gua cobain, awalnya itu untuk ngedit itu enak banget karena nggak ada nge-lag juga, rendernya juga kenceng. Ya gimana nggak kenceng kan RTX 2070 ya kan. Terus untuk recording atau streaming menurut gua itu lancar banget. Gua tadi udah nyoba juga. Yang kalian lihat tadi itu gua pakai OBS. Tapi kalau misalkan kalian mau lihat yang versi Shadowplay-nya. Jadi Shadowplay itu adalah aplikasi recording yang bawaan dari Nvidia GeForce-nya. Dan itu sangat memaksimalkan sekali FPS-nya ya. Nah untuk yang ada facecam-nya ini diambil dari OBS. Sedangkan yang nggak ada facecam-nya ini diambil lewat Shadowplay. Nah kalau pengen simple, gue biasanya pakai OBS karena facecam dan lain-lain itu bisa jadi satu gitu kan. Setelah gue selesai record, gue langsung masukin ke Vegas Pro gue dan gue langsung ngedit. Dan untuk pilihan rendernya itu ada untuk NVNC, anjay NVNC. Bagi kalian gamers yang mungkin merangkap sebagai editor juga atau mungkin YouTuber atau live streamer, dua pilihan PC ini menurut gua sangat cocok karena menyesuaikan budget juga. By the way, kalau kalian beli si PC ini, kalian bakal dapetin bonus-bonusnya. Kalau yang gua pakai ini bonusnya ada mousepad, ada mouse-nya dan juga ada keyboard gaming, dan itu bagus banget sih. Oke, setelah bahas PC-nya kita bahas tentang VGA-nya. Jadi Nvidia itu lagi ada promo di mana kalian setiap pembelian GeForce GTX 16 atau RTX 20 series itu bisa dapetin hadiah-hadiah dari mulai iPhone 11, Nintendo Switch, Gaming Gear Razer dan masih banyak lagi. Dan ini cuma tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 yang sebentar lagi. Selain itu juga ada hadiah mingguan, bentukannya itu t-shirt
dari kolepan Nvidia, terus Under Armour sama Starbucks. Anjay, Starbucks ya kan. Ah, satu lagi dari Tumblr Nvidia. Nah, kalau misalkan kalian dapat hadiah mingguan, kalian tenang aja karena kalian masih bisa berkesempatan untuk dapetin undian utama yang tadi, yang iPhone 11 dan yang lain-lainnya itu loh. Untuk detailnya kalian langsung aja cek di deskripsi, oke? Selain promo bonus yang tadi gue sebutin, ada juga giveaway yang bakalan dilakukan oleh Aorus. Giveaway-nya apa aja nanti gue bakal taruh detailnya di deskripsi, termasuk gimana caranya untuk ikutan giveaway. Yaudah, mungkin sampai sini aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih like-nya dan juga subscribe channel ini tentunya agar tidak stuck. Jangan sampai kalian komentar kalau misalkan kalian belum subscribe, ya malu, bisa dicek soalnya. Yaudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Mr. Okto undur diri. Bye bye.